tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur dari Tuhan karena sampai saat ini kita hari ini ya khususnya dalam rangka persiapan HUT Basarnas yang ke-48 kita diberikan cuaca yang cerah. Jadi untuk hubungan yang erat bagi potensi SAR ini perlu kita tingkatkan bersama. Di luar daripada itu, selain untuk menjaga sportivitas daripada potensi SAR, kita melaksanakan lomba dayung. Lomba dayung ini maksud dan tujuan sekiranya bisa kita